Hai Beb, udah pada nonton videonya belum? Ups, kalau belum, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Jangan sampai kalian ketinggalan. Oke, cap digoyang cus. Siapa yang mengeluarkan tenaga dalam ini? Efek getarannya hebat sekali. Babe. Babe. Babe, saya begini. Be, ayo Be. Kita cepat pergi dari sini, Be. Iya, Pak. Kita harus pergi dari sini, Be. Sebelum makin banyak korban lagi. Iya, kita harus cari tempat yang aman. Ayo, Be. Cepetan, Be. Kita harus pergi dari kampung ini. Be, ayo, Be. Kita pergi dari sini. Biar Fatih yang menahan mereka. Iya. Iya. Be, kayaknya udah aman, Be. Kalau gitu Babe tunggu sini ya, Be. Kayak mau jemput Fatih. Iya, buruan jemput dia. Kamu ngagetin aja sih. Sekarang lo pegang pundak gue. Cepetan, gue mau bawa kabur lo. Hanya gak perlu. Sekarang itu yang penting. Kamu jagain Babe lagi. Saya nitip itu ke kamu, ya? Nyebelin banget sih. Keras kepala. Udah cepetan pergi, cepet. Oh, wow. Ah. Duh, nyasar kan gue. Tadi nabrak Fatih. Sekarang di sini. Ih. Buset. Jangan lolos. Aduh, gimana nih? Kalau gue bantuin Fatih, mana mungkin? Babe Agi kan sendirian di sana. Fatih? Dia berbuat apa lagi ya? Sampai dikejar-kejar warga begitu. Keterlaluan kamu. Masih saja buat onar di sini. Yang bikin onar bukan dia doang, Bah. Selain si Agi, ada seorang anak perempuan, Bah. Iya, Bah. Benar. Perempuan yang dimaksud pasti perempuan aku cari. Kalian bodoh semua. Kalian tidak menyadari kalau Fatih sudah mengalihkan perhatian kalian. Iya, Bah. Kita semua memang diperdaya, Bah. Ayo, kita kejar mereka. Hei! Percuma kalian mengejar Agi dan anak perempuan itu. Lebih baik kalian awasi baik-baik si Fatih ini. Karena lusa, saya akan menyiksa dia. Dia akan merasakan sakit yang sesakit-sakitnya. Be, Chelsea kemana ya, Be? Apa dia pulang ke kontrakan? Babe juga kagak tahu. Udah, Babe mau mulihin energi Babe dulu. Be, apa yang bisa Faya bantu, Be? Faya bingung mau bantuin apa. Lu duduk deh, biar Babe bisa konsentrasi. Kalau gitu, Faya hubungin Chelsea ya, Be. Biar Chelsea yang masak. Kan biar Babe bisa makan, ya, Be? Udah, lu juga mulihin badan lu dulu. Aku capek dari semalam. Iya, Be. Oh iya, Be. Faya pernah diajarin sama Fatih buat ngulihin diri. Babe jadi khawatir. Lo udah berani ganggu kampung misterius. Gak gampang mereka ngelepasin lo begitu aja. Pasti mereka ngejar lo. Aduh, Be. Yang fokus kalau mau mulihin diri. Jangan kayak gitu. Kayak gini nih, Be, yang benar. Yaudah. Lu mulihin diri lu. Babe mau jalan. Faya ikut dong, Be. Faya mau cari Fatih. Babe minta lu kagak usah nyusul Fatih lagi. Tapi, Be,
Faya tuh khawatir sama Fatih. Babe bilang, lu jangan pergi. Itu bahaya buat diri lu. Di sono tuh banyak orang hebat, tapi jahat. Be, Faya tuh bisa nandingin pesilat di sana, Be. Oh iya, tapi ada satu orang yang buat Faya gak bisa noleh. Dan badan Faya jadi sakit semua. Sepertinya orang itu ilmunya tinggi, Be. Sangat bahaya. Apa perempuan itu yang dibilang Fatih? Tapi siapa itu orangnya? Perempuan, Be. Apa sehebat itu, Be? Udah, pokoknya Babe kagak setuju. Lu janji? Iya, Be. Saya janji. Ulu hati gue masih nyeri. Mudah-mudahan Najib masih sanggup bertahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, gimana nih? Gue gak fokus. Masih mikirin Fatih. Tidak bisa merawat dan menyelamatkan nyawa ibu. Ibu! 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 Babe sama ibu kemana ya? Rumah ini seperti sudah lama gak ditinggalin. Anggun? Kamu Anggun kan? Iya, Pak. Ibu sama babi saya kemana ya, Pak? Ibu kamu sudah tiada. Apa? Ibu sudah tiada. Aku sudah belajar ilmu Batara Karang untuk menyelamatkan ibu. Tapi semuanya sudah terlambat. Seandainya ibu mau menunggu, saya harus latihan jurus buat ngelawan Mbah Surip. Tapi gimana caranya? Saya pakai jurus yang diajarin Babe Agi aja deh. Jurus apaan itu? So jagoan. Gimana mau lawan Mbah Surip? Sebentar juga keok. Saya nggak peduli. Terserahlah apa kata mereka. Kurang ajar. Itu anak nggak terpancing. Dasar. Anak sok jago. Ternyata Mas Junet memang masih mencintai Kinan. Aku harusnya tidak berharap. Karena ini salah. Tapi aku tidak bisa menahan perasaan aku. Aku memang mencintai dia. Farah! Farah! Di mana kamu? Sakit sekali rasanya. Apalagi kalau harus ketemu Mas Junet. Farah! Kamu di mana?
Sebenarnya aku gak mau berpisah dari Mas Juned.